Beberapa karomah yang dimiliki oleh Kiai Abdul Azim bin Urif bin Ibrahim. Beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren Sidogiri generasi ke-8. Kiai Abdul Azim hidup di masa saat kolonial penjajahan Belanda, yang mana pada saat itu banyak dari para kiai-kiai, para alim ulama yang ditangkap dan dibunuh oleh para penjajah kolonial Belanda. Kiai Abdul Azim bin Urif pun juga tak luput dari incaran para penjajah pada saat itu. Tercatat Kiai Abdul Azim bin Urif pernah dimasukkan ke penjara. Pada saat Kiai Abdul Azim bin Urif diceploskan ke penjara di Pasuruan, rencananya beliau itu akan dipindahkan ke Kalisoso, Surabaya, sebuah tempat tahanan yang besar saat itu. Ketika tiba giliran beliau dipanggil oleh serdadu Belanda, Kiai Abdul Azim, Sidogiri. Kiai Abdul Azim pun keluar dari penjara sambil mengatakan, Kiai Abdul Azim tidak ada, yang ada Abdul Azim. Begitu tahunya Kiai Abdul Azim. Lalu Belanda bilang, bukan kamu, keluar. Ini salah satu taktiknya Kiai Abdul Azim bin Urif bin Ibrahim. Akhirnya beliau pun dikeluarkan dari penjara dan disambut oleh Kiai Sa'dullah bin Nawawi dan keluarga-keluarganya. Lalu kata beliau pada keluarganya, enak dek penjara iku, dikei lemek lan banyu, iso sholat berjamaah neng kono, kerasan aku. Tahunya Kiai Abdul Azim. Jadi tahunya Kiai Abdul Azim hidup di penjara itu enak, diberi tikar dan air, di sana bisa melaksanakan sholat berjamaah. Aku kerasan, begitu dawanya beliau. Kiai Abdul Azim pun juga pernah ditahan di Gading, Keraton Pasuruan yang menjadi markas Belanda pada waktu itu. Saat beliau ditahan di Gading, Keraton Pasuruan, salah satu karomah beliau yang nampak adalah pada saat masuk waktu sholat duhur, beliau hendak berwudu. Namun ternyata tidak ada persediaan air karena keran air di sana sudah 7 tahun tidak berfungsi. Ajaibnya, ketika oleh Kiai Abdul Azim dipukul keran itu sebanyak 3 kali, keran yang sudah berkarat itu mengeluarkan air. Akhirnya para tahanan dapat berwudu semua. Konon di penjara setiap pagi beliau memberi pengajian pada para tahanan, sedangkan serdadu Belanda juga ikut duduk mendengarkannya. Ini salah satu karomah beliau saat berada di penjara. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sir keberkahan dari para masyayikh-masyayikh Sidogiri, wabil khusus Kiai Abdul Azim bin Urif bin Ibrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.